Dalam hal kerjasama keamanan, Korea ASEAN Solidarity Initiative atau KASI disarankan untuk fokus pada Confidence Building Measure atau CBMS dengan asumsi bahwa tidak ada musuh khusus di dalam ASEAN dan juga antara ASEAN dan mitra eksternalnya. Itulah yang ditegaskan dosen Universitas Pajajaran, Teuku Reza Syah, dalam acara seminar internasional Korea ASEAN Solidarity Initiative. Teuku Reza Syah mengatakan, KASI perlu memberikan ruang untuk membahas isu terkini dan juga merevisi piagam ASEAN untuk jaminan keamanan negara-negara Indo-Pasifik. Oleh karena itu, KASI perlu menyediakan ruang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk membahas isu-isu seperti merevisi piagam ASEAN, menghasilkan dokumen yang mengarah pada transparansi keamanan yang lebih baik, serta membahas sengketa teritorial dan segala jenis ketidaksepakatan yang dapat mengarah pada konflik masa depan. KASI disarankan untuk fokus pada upaya penyelesaian sengketa melalui cara damai yang dalam ASEAN dikenal dengan ASEAN Way. Menyinggung isu pengendalian senjata, KASI perlu membuat kerangka kerja yang menolak segala bentuk hegemoni di kawasan Indo-Pasifik. Korea Selatan merupakan negara yang tidak hanya kuat dalam sisi ekonomi, sosial dan kulturalnya, namun juga memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang kuat. Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Muhammad Haripin, mengakui upaya Korea Selatan untuk bangkit, khususnya dalam bidang pertahanan. Saat ini, Korea Selatan berhasil menduduki peringkat ke-10 sebagai negara dengan daftar anggaran pertahanan militer terbesar di dunia. Sedangkan di level Asia sendiri, Korea Selatan ada dalam urutan ke-4. Hal ini membuat negeri ginseng menjadi salah satu negara Asia dengan keamanan dan pertahanan yang kuat. Berdasarkan penelitian dari Institute of Southeast Asia Studies atau ISIAS, masyarakat Asia tidak melihat Korea Selatan menonjol dalam aspek pertahanan. Padahal sebagai negara middle power, banyak potensi kerjasama yang bisa dimanfaatkan oleh ASEAN terhadap Korea Selatan, khususnya dalam bidang pertahanan. Haripin kemudian mendorong 3 kemitraan pertahanan dan keamanan yang bisa diselenggarakan oleh ASEAN bersama dengan Korea Selatan. Haripin mengatakan, di sini saya mengidentifikasi 3 urgensi kerjasama yang harus ditingkatkan dengan Korea Selatan. Yang pertama adalah mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Yang kedua adalah keamanan cyber. Dan yang ketiga adalah keamanan maritim. Dalam penjelasannya, Haripin mengatakan Korea Selatan memiliki kapasitas keamanan cyber yang begitu kuat. Oleh karena itu, hal tersebut harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh negara-negara ASEAN untuk juga memperkuat keamanan cybernya di masing-masing negara anggota. Yang terakhir, Haripin mengatakan bahwa ASEAN juga perlu untuk memanfaatkan kemitraan industri pertahanan dengan Korea Selatan, sebab beberapa tahun terakhir ini, Korea Selatan diketahui sedang menjadi pengekspor alat-alat senjata tentara yang terbesar di dunia.